Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara request akun iklan personal ke PM. Jadi seperti ini. Ini setelah saya membuat akun iklan personal di ini Febri. Ya. Berikutnya adalah saya akan memasukkan akun personal ini ke dalam PM yang udah kita bikin ya, yang udah saya bikin. Untuk masuk ke PM, Anda bisa masuk ke sini, business setting. Nanti tampilannya seperti ini. Nah ini ya. Nah, kita akan memasukkan akun iklan di dalam PM ini. Fungsinya adalah biar mudah nanti untuk pengaturan apabila kita mempunyai banyak akun iklan dan mempunyai banyak fans page di sini ya. Jadi PM ini ibarat untuk ruang kerja dalam kita beriklan ya. Oke, cara memasukkan akun iklan di sini adalah kita membuat dulu akun iklan yang ada di sini, yang akun iklan dari PM dulu ya. Oke, kita request tuh add page. Nah, kita membuat transpeknya dulu untuk pemancing. Add page, create new page. Create page dulu. Misalnya saya buat ini. Ini untuk pemancing saja ya. Aplikasi bot routing besar seperti itu. Okay. Belanja harus hurufnya gede. Ini ada suggestionnya. Okay, next. Nah, ini untuk merequest akun iklan adalah seperti ini. Kita masuk ke akun iklan dulu, lalu masuk ke akun setting. Nah, ini ID akun iklannya kita copy. Ingat ya, ini adalah akun iklan personal. Kalau kita masuk ke sini, ini masuk ke business manager. Bedanya di sini, kalau kita masuk ke akun iklan personal, ini tulisannya adalah Febri. Ini adalah akun Facebook personal ya. Kita lihat ya, si Febri ini akan menunjukkan thumbnail seperti ini. Kalau kita masuk ke PC Manager, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi di video kali ini cara memasukkan akun iklan ini ke dalam PC Manager. Caranya adalah ya, yang seperti tadi, kita bikin flashback-nya dulu kalau PM-nya itu baru ya. Kalau udah lama, udah terisi flashback-nya, kita hanya tinggal request aja nanti. Oke, kita masuk ke dalam sini, di dalam setting untuk akun iklan, lalu copy ID-nya ini. Nah, kita perlukan ID-nya yang ini, lalu paste ke sini ya. Klik semua akun admin karena memang kita akan mengontrol semua yang ada di akun iklan ya, lalu confirm. Ini close. Nah, ini udah muncul. Jadi kita bisa masuk ke PM dan bisa mengontrol akun iklan ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah oke ya, udah masuk untuk akun iklan masuk ke dalam PM. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.